Kelutan, Trenggalek. Di depan rumah. Gak berani keluar. Ini tuh buka ini mau. Iya, ini tuh buka. Ini tuh mau mampu. Oh, ngelinggis anu Mas ya, penuh. Penuh enggak mampu. Wow, gitu ya, meluap. Informasikan terkini kondisi Jalan Soekarno-Hatta ke utara, tepatnya depan dealer Kembang Jawa ke utara. Debit air terus naik sampai saat ini. Waduh, kayak motornya kali, woi, motormu kali lo. Banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,75 meter merendam pusat kota Trenggalek, Jawa Timur, dan beberapa kecamatan lain, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Banjir yang terjadi menyebabkan ribuan orang mengungsi. Karena air sudah masuk ke rumah warga hingga leher orang dewasa. Sebagian air hampir menyentuh atap rumah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Trenggalek terus menyisir menyelamatkan warga yang terjebak dalam derasnya arus banjir. Selain itu, dampak dari banjir arus lalu lintas dari dan menuju pusat kota lumpuh total. Disebabkan sepanjang jalan genangan air cukup tinggi. Sekretaris BPBD Trenggalek Tri Puspita Sari menyebutkan, belum ada laporan korban jiwa dalam bencana hidrometeorologi tersebut. Banjir terparah terjadi di wilayah Kelurahan Tamanan dan Kelutan, Kota Trenggalek, kata Tri Puspita Sari. Sementara banjir mulai surut, hujan kembali mengguyur sebagian besar wilayah Trenggalek. Kondisi cuaca yang kurang baik membuat warga kembali was-was banjir susulan kembali memicu naiknya debit air di wilayah pemukiman. Info dari luar biasa. Rumah sakit Trenggalek ini lagi kelelep ini, rumah sakit Trenggalek. Terusur Pak, lagi kelelep ini rumah sakit Trenggalek. Bensin kelam, udah kelam, bener sangat deras.